Kok kabriolet kayaknya? Oh, Porsche. Wah, mantep juga tuh. Tapi lebih mantep mobilnya Upin dong, Bugatti Chiron. Hingga dong, mantepan mobil aku. Kan mobil aku bisa dibuka atasnya, kabriolet. Iya sih, ya udah. Cowok mah harus ngalah. Kalau enggak Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Oke, lanjut. Untung aja ngambil mobil barunya sendirian. Jadinya enak bisa puter-puter. Jalan kota lengan-lengan macet nih. Hei, jalan, hei. Oh iya iya iya, waduh. Sampai kledor kan si Upin. Yoi. Waduh, teman-teman. Ini si Upin mobilnya baru nih, Bugatti Chiron. Buh, mantul, mantul, mantul. Sultan mah bebas tiap hari ganti mobil. Wih, bentar. Itu mobil apa tuh? Keren banget tuh. Waduh, Upin jadi pengen. Padahal Upin udah naik mobil sekelas Bugatti. Mobil karbon. Mobil apa ya? Kok kabriolet kayaknya? Oh, Porsche. Wah, mantep juga tuh. Tapi lebih mantep mobilnya Upin dong, Bugatti Chiron. Hingga dong, mantepan mobil aku. Kan mobil aku bisa dibuka atasnya, kabriolet. Iya sih, ya udah. Cowok mah harus ngalah. Kalau nggak gitu, berantem ntar. Bentar. Lu. Ini ada apa? Ada notif apa ini? Waduh. Baru beli mobil baru, masa udah ada notif kayak gini di mobil? Wah, mobil kamu keren. Iya betul, keren banget. Makasih aku udah foto. Waduh. Woi, jangan foto-foto. Buset dah. Ya maaf. Gak tahu ada orang lagi bingung apa. Ini sensor apa lagi? Tadi di dealer gak nanya sekalian. Waduh. Ya udah deh kalau gitu. Mau gak mau, Upin harus ke tempatnya Pak Badut. Aduh. Takutnya ntar ada apa-apa. Sekalian ganti warna aja . Masa warnanya ngedop gini, mobil mahal. Yaudah putar dulu lah. Maklum kalau sekarang mah gak arogan bawanya. Bawanya mobil mahal. Beda ceritanya kalau sama bawa mobil-mobil kacang goreng kayak gitu. Kalau kacang goreng mah digoreng baik. Kalau mobil kayak gini mah pelan-pelan boy. Oke. Aduh, nah ijo, ayo jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Yoi. Tapi kalau jalan sendiri sepi juga ya, nggak ngajak Ipin. Tadi juga Upin Ipin Junior lagi tidur sih. Mereka tidurnya nyubuh. Bangunnya duhur. Buset, udah kayak kelelawar. Woi, buset dah. Orang zaman sekarang mau nyebrang kagak ngeliat-ngeliat. Udah ijo masih diseberangin. Aduh. Pah. Dari sini mah macetnya gak ada obat. Yuh. Jalanan kebanyakan simpangannya kayak gini nih. Buset dah. Woi, truk jalan woi. Sabar napa bentar dulu. Buset. Ini macet ayah naon ya. Waduh. Nah ya kayak gini nih. Woi, kasih jalan dulu. Buset, lo lampu merah masih gak bakal jalan. Dah. Ya nggak bisa gitu dong. Woi, op. Udah kasih jalan dulu bentar.
Kalian itu lampu merah masih nengel-nengel aja, mundur dulu apa? Kasian tuh ntar bikin arus yang belakangnya macet. Waduh, waduh, dasar orang-orang. Hah, untung aja udah nyampe di bengkelnya Pak Badut. Yeay. Tumben nih rame garapannya. Ah, udahlah, lanjut. Wedeh, Bugatti Chiron lagi nih. Iya dong Pak, buset dah, Sultan bebas. Ini mau diapain? Itu Pak, di servis ini ada sensor tuh, sensor apa ya? Itu mah, sensor. Itu apa? Handphone kamu kondisinya harusnya getar, gak boleh bunyi. Apa hubungannya handphone harus getar sama gak boleh bunyi? Ya ada hubungannya. Oh yaudah, sama warnanya buat metalik ya. Oh iya, sip. Mobil baru udah dicat lagi. Biasalah Sultan bebas, udah. Oh iya. Bapak sih lebih suka silver sih. Enggak Pak. Oh iya, maaf. Nih mau yang kinclong ini aja ya. Oke Pak, mantul. Eh Pak, itu dop. Oh iya, maaf. Nah ini kan. Nah gitu dong. Masa mobil mahal warnanya ngedop. Ceperin lagi. Uish. Transmisinya gedein, pasang turbonya gedein. Ntar kamu bawanya sulit loh di jalan dong. Enggak apa-apa Pak, biasa. Kita mah pembalap, santui baik. Oh yaudah semua nih. Oke, siap. Mantul. Yaudah, hati-hati di jalan. Oke Pak, rebes. Keren kan jadinya. Tapi masa gak logis sih, gara-gara handphone harus di silent apa? Tapi ya juga sih, kalau handphonenya gak di silent, ntar kalau ada telepon bunyi. Jadi kita fokusnya teralihkan. Waduh, mesinnya keren. Mesinnya Endul, Dadang Gilendul. Wah, mantul. Wah, kalau klaksonnya sih ya biasa aja lah. Oke, langsung bejek gasnya. Hop. Mantul. Hah. Tapi tumben ya si Ipin gak nyariin. Atau jangan-jangan si Ipin juga tidur kayak Upin Ipin Junior. Ah ya udah, mendingan sekarang Upin perjalanan ke bandara. Mau testing dulu nih. Udah enak belum nih spuyernya nih? Waduh, kok spuyer? Injektor. Sekarang kan pakai injek bukan pakai karbu. Yoi, bener nih kata anak punya Pak Badut nih, bawanya jadi ngacir, agak sulit bawa buat kota-kota. Tapi nggak apa-apalah. Namanya juga mobil keren, biasalah. Bawanya jadi ngantuk Upin. Bener nih. Perasaan juga masih sore. Aduh. Lanjut. Kecepatan penuh aja kali ya, biar cepat sampai bandaranya. Yoi, aduh. Ini gimana sih? Woi, kamu gimana? Bapak yang gimana? Oke deh kalau gitu. Bentar, habis lampu merah deh. Bismillahirrahmanirrahim, kecepatan penuh. 12 seconds later. Enak nih, ngantuk-ngantuk dikit ntar langsung digeber, memacu adrenalin, langsung deh melek nih mata, gak usah pakai kopi. Yoi, seperti biasa. Wah, roman-romannya ada pesawat yang mau landing nih. Bener gak ya? Itu pesawat yang landingnya. Enggak. Oke deh, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Panasin ban dulu. Ada tuh, ada. Ada jet pribadi. Oke, salip. Salip jetnya. Enggak jago, wis. Mantul. Masa jet pribadi kalah sama Bugatti Chiron. Tadi startnya nyepernya panjang banget tadi. Buset.
Tapi kalian manasin ban sih, so far so good so good so nice sih. Waduh, gini nih. Kalau misalkan setirnya masih dibelokin, udah langsung dibejegas ya, udah muntir-muntir. Oke oke, yoyoy. Ayo bos, lagi. Enggak. Ah, cupu. Aduh. Mantul. Yoyo. Ah, pulang aja enaknya. Udah capek. Ah, yaudah.